Wow, nampaknya selepas penat-penat kita menari, kita makan jauh body. Baik, Mac, kita perkenalkan tetamu kita. Kita ada Datin Gucharan ataupun panggil biasa tak apa nanti, Datin? Datin Cherni. Datin Cherni. Dan juga kita ada Puan Daljit. Puan Daljit dan juga Puan Halburns. Yes. Betul eh? Okey, yes. Baik, Mac. Hari ni nak ajar cara buat chapati. Pernah buat chapati tak? Saya makan selalu. Makan selalu. Buat memang tak pernah. Buat tak pernah. Okey, Puan, apa yang kita nak kongsikan hari ni? Bagaimana cara penyediaan chapati? Ya, betul. Biasanya kaunsik kita biasa makan chapati lah ya. Ini kita punya diet, staple diet kita kata ya. Diet staple. Chapati biasanya kita buat daripada wholemeal flour. Ya, kerana khasiatnya bagus, khasiatnya tinggi dan dia punya bahan serat dia tinggi. Okay. Jadi memang bagus untuk tenaga kan, dan juga untuk kesihatan khususnya lah. Dan khasiat-khasiat dia banyak nutrisi dan banyak mineral ya, tepung chapati kita. Tepung chapati ni dekat kedai semua ada lah kan? Semua kedai ada. Sekarang sebab rakyat Malaysia keseluruhannya pun memang gemar makan chapati dah sekarang. Betul, saya makan chapati. Ya, ya. Okey, okay, selain tepung? Tepung, kita akan gunakan tepung dengan air sahaja. Air biasa? Jadi, chapati ni sebenarnya memang khas untuk kesihatan ya. Ya, dan kurang kolesterol lah ya. So memang bagus untuk kesihatan kita. Jom. Satu dan, lagi. Yang ini kita ini memang istimewa dengan kaunsik ya. Minyak sapi. So kita gunakan sedikit sahaja untuk menguli tepung. Okey? Oh, tepung, air, minyak sapi. Itu sahaja. Itu sahaja. Boleh. Okay, ya. Okay, jom, tapi kita cuba. Nak tengok cara-cara dia. Puan Daljit akan tunjukkan kita ya macam mana kita nak menguli tepung ni. Oh, minyak sapinya sikit saja. Sedikit sahaja. Okey. Lepas tu tepung ni berapa banyak? Sukatan tepung berapa banyak? Sukatan tu macam mana? Itu agak-agak saja. Ini tak ada resipi ni. Ini biasa-biasa. Agak-agak uli campur boleh. Jangan terlalu lembut, jangan terlalu keras. Nanti kalau ikut cita rasa sendiri. Ikut cita rasa. Tapi ada juga yang suka dia masukkan garam kalau nak bagi rasa sedikit. Tapi biasanya chapati ni kita makan dengan kuah kan? Atau dengan dal. Macam untuk kita makan dengan dal. Dan jadi kita biasanya kita tidak bubur garam. Ya. Chapati. Cara buatnya lebih kurang macam roti canai juga. Roti canai itu lain sikit. Oh, roti canai ada telur. Chapati tak ada telur. Ini tanpa telur, hanya tiga bahan saja. Sesuai untuk vegetarian lah, sesiapa yang buat pemakanan sayuran sahaja ya. Dan kalau dilihatkan kan baru-baru ni, bukan saja baru-baru ni, dari sejak turun temurun lah di semua gordora-gordora kami. Chapati lah dia punya main food ya. Makanan utama. Baik, lama tak nak gaul ni? Nak menggaul. Sekejap sahaja. Sekejap sahaja. Sebab yang dah siap saya dah nampak dah tu. Itulah. Boleh kita beralih ke sana. Kita beralih ke sana. Puan Daljit. Puan Daljit uli untuk kami yang dah siap tu. Kita teruskan dekat sini. Okey, mana? Di sini. Datin Cheni akan tunjukkan kita cara-cara untuk membuat chapati. Maksudnya Datin, yang dah siap sana tadi dia akan jadi macam ni? Inilah tepung yang dah siap diuli ya. Akan rupanya begini. Okay. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Kalau terlalu keras, nanti chapati dia kering. Bila kita makan tu keras. Lepas tu Datin buat bulat-bulat macam tu lah? Bulat-bulat. Kita buat bulat-bulat. Lepas tu kita leperkan dulu. Sebelum kita... Itu tepung apa pula? Ini tepung atas juga. Tepung sama juga? Tepung yang sama. Okey, lepas tu supaya tidak melekat. Supaya tidak melekat. Betul. Lepas tu uli. Kita tengok kita punya hot plate ni. Cukup panas. Dalam kuali pun boleh kan? Kuali boleh tapi tak berapa sesuai. Kalau kita buat dekat kita panggil hot plate ni lebih bagus. Datin ada kepakaran lah Datin. Ada kepakaran kita balik-balik kan tu. Datin dah berapa lama dah Datin buat ni? Dari sejak kecil. Sejak Azali. Okey, tanpa minyak. Tanpa minyak. Tak panas ke tu? Sangat sihat ya, tanpa minyak. Boleh. Dan kita dah biasa kan? Dia macam buat lempeng kan? Sama macam buat lempeng. Tapi lempeng kita pakai minyak kan? Yang ini kita tak perlu pakai minyak. Kalau orang Melayu dia buat lempeng kan? Cuma dia guna minyak masa goreng kan? Ya, ini kita tak payah. Kita golek-golekkan supaya dia jangan tak panas ke? Tak panas. Nak cuba boleh. Nak cuba? Tak, dia lah. Orang dah ada pengalaman. Kita pegang sikit. Saya kalau cuba, tangan saya jadi chapati. Kalau tengok ni chapati dia naik cantik. Puan Najib, saya dua. Okey. So ini boleh dimakan waktu sarapan pagi, boleh dimakan waktu tengah hari, ya. Ini dah siap kan ni? Dah siap. Jom kita beralih. Ini tengok. Dah. Okey. Apa cara penyediaannya?
ni cara ni okay. Ah, kita makan ya. Okey. Ha. Kuah dia macam mana tu? Boleh makan apa? Biasanya ini kita panggil alu gobi ya, buat daripada kubis bunga ya. Kubis bunga. Ah, kubis bunga dengan potato dengan ubi kentang. Okey. Okey, ini kemudian dal hijau. Oh. Okey, dal ni kacang dal yang hijau tu. Uh-huh. Okey, yang ini memang staple. Uh-huh. Tiap chapati kalau kita kata khasiat dia yang tradisi, mm-hmm, kita guna dengan dal kacang okay hijau. Mm-hmm. Lepas tu ini acar sayuran atau acar mangga. Mm-hmm. Ini memang setiap rumah mesti ada lah. Kalau rumah Panjabi itu mesti ada acar. Mesti jadi chapati kita ada makan dengan dal, dengan alu gobi, dengan acar. Okay, jom kita nak, cuba dipersilakan. Dipersilakan, okay. So kita masukkan dalam mangkuk ni, dal boleh saya tolong hidangkan. Okay, jom hidangkan. Ya, begini. Mudah je saudara, anda perlu beli tepung chapati, minyak sapi dan juga air kosong. Tiga bahan asas. Lepas tu uli. Bakar kita panggil. Goreng. Lebih kurang goreng bakar dulu. Lepas tu yang ni lo kalau susah sikit nak sediakan bahan untuk cicah sekali ni kan. Untuk cicah ni saya rasa ikut cita rasa. Cita rasa lah. Kalau hari tu kita masak kari, kan, cicah kari. Cicah kari kalau kan begitu saja. Kalau malas sangat orang Kelantan kita cicah gula. Betul, boleh juga. Okay, kita kita buat prata kan, kita boleh macam buat inti gula. Okey. Juga boleh. Ini dia. Ya, dah siap. Wow, dan dah siap. Alhamdulillah. Mac, rasa? Saya rasa. Okey. Rasa Mac, rasa. Silakan. So kita pecahkan rasa sedikit dengan gembiranya. Dengan gembiranya. Saya pun rasa gembira. Rasa gembira eh. Okey. Okay. Kan, bila ini kita acar tadi itu satu lagi aroma dia tu kan yang menarik kan, yang aroma kita dia lapar. Masak tadi terus naik aroma dia. Naik aroma dia kan? Rasa apa? Rasa chapati. Lembut. Lembut eh? Oh, dahsyat. Chapati ni kalau dalam bahasa Melayunya memang lepir bulat yang kata. Lepir bulat. Mm-hmm. Tapi saya rasa semuanya panggil chapati. Kalau kita sebut chapati semua orang akan tahu. Dah tahu. Chapati tetap chapati, tak boleh dilempeng. Tak boleh dilempengkan. Oh, saya belum belajar bahasa tu. Chapati tak boleh dilempengkan. Okay. Tapi memang sedap. Wow. Terutama kalau dimakan sebab semasa masih panas lagi. Kalau di perayaan Vaisakhi contohnya, memang ini memang antara menu wajib. Menu wajib. Ini menu wajib. Di setiap majlis kaunsi, inilah dia yang wajib. Okay. Ya, chapati memang wajib. Biasanya, seeloknya, seorang makan berapa biji? Saja tanya. Kalau kita tengok untuk sarapan, mungkin dua cukup. Dua. Alamak, tapi saya rasa makan empat macam mana? Kalau lauk-lauk dia yang sedap tu, sampai empat. Ada yang boleh makan sampai 10 kalau makan malam. 10 pun ada. Ya, tengoklah selera masing-masing kan. Tapi saya rasa tak ada masalah kalau makan chapati dalam jumlah yang banyak sebab sihat ya, makanan sihat. Sebab sihat. Satu lagi kalau kita makan waktu sarapan pagi, kita akan tahan lapar buat masa panjang. Untuk tempoh yang lama. Jadi kita tak ada snacking in between kan, kalau terasa lapar ke nak beli keropok lah apa semua, kita tak akan buat macam tu. Cumanya kalau roti canai dia ada roti canai pisang, roti canai keju, roti canai cheese. Chapati. Chapati ada tak? Ada juga. Ada juga cheese. Yang ada freezer. Ada juga yang ada freezer. Kita boleh buat chapati berintikan potato, ubi kentang. Atau lobak, sayur-sayuran, cheese, juga gula. Kemudian buah-buahan ni macam kismis dan sebagainya boleh juga ditambah. Mengikut cita rasa sendiri. Mengikut cita rasa dan tahap kerajinan. Okay. Yeah. Terima kasih banyak Puan Aban. Terima kasih banyak. Satu pelajaran baik untuk kita. Yeah. InsyaAllah kita balik cuba. Terima kasih Datin. Terima kasih Puan Daljit. Terima kasih untuk kesemuanya. Ya. Susah-susah je buat untuk kami hari ini. Okey, kita nak berehat seketika Syahril. Kita nak saksikan satu bingkisan yang ada.